sini tadi nih. Dia di sini tadi, eksistensi makhluk astralnya luar biasa ya. Tuh. Kemungkinan makam, gengs. Soalnya ada pohon kamboja. Wow. Ada suara ya, gengs. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu hadam murah. Kondisi gimana kondisi? Astagfirullahaladzim. Loh, ada asap loh, asik. Ada asap loh. Kamu nggak usah lama-lama di sini, saya terusik dengan orang itu. Hei, kenapa ini, Mang? Wah, kembali ke asalmu. Oke, geng. Ini kita bakal uji nyali ya. Ini kamera satu di sana ya. Jadi kita mau coba uji nyali dan nanti teman-teman intinya enggak ada di daerah ini, oke? Okay? Oke, okay, Mang. Bismillah ya, Mang. Ya. Aman ya? Good luck, brother. Oke. Okay. Oke, okay, geng. Ini kita sendiri sekarang. Kita ada di gedung kosong ini ya. Di gedung kosong. Jadi di sini tuh puskesmas yang terbengkalai, udah agak lama juga ya. Ini ada beberapa bagian dan ini tuh gimana ya, sekat-sekat gitu loh bagiannya tuh. Nah tadi nih teman kita tuh yang kenapa-napa, maksudnya yang apa ya, entah itu kesurupan atau apa, aku juga kurang paham ya. Jadi di sini tadi nih, dia di sini tadi sama satu lagi tuh ada di sebelah sana, gedung sebelah sana. Nah ini di sini kemungkinan di sini energinya besar ya, gengs. Tapi emang dari tadi tuh ngerasanya apa ya, kayak panas gitu loh, di sekitar sini tuh panas tempatnya, padahal ini kan tempat terbuka harusnya kan gak panas nih ya. Apa mungkin karena tadi sesuai penjelasan dari Mang Bagol tuh, karena tempat ini tuh ada energi negatif ya, dan ini banyak banget burung-burung begini loh, burung walet ya. Untuk tempatnya tidak cukup luas, tapi kalau menurut warga sekitar sih ya menyeramkan. Banyak yang bilang di sini tuh eksistensi makhluk astralnya luar biasa ya. Tuh. Jadi semoga aja nggak ada apa-apalah. Bismillah. Ini kita explore sendirinya, gengs. Nah ini tempat-tempatnya seperti ini, gengs. Tuh. Tuh. Kita mau coba explore kemana nih? Kita coba ke sana ya. Kita coba ke sana sendirian, siapa tahu ada sesuatu nih. Ini tanahnya udah agak ambles loh. Jadi bahaya, mungkin ada beberapa bangunan yang ambles seperti ini. Kalau masih dihuni memang bahaya. Nah, ini samping puskesmas itu kemungkinan makam, gengs. Soalnya ada pohon kamboja. Suara burung-burungnya. Suaranya nakutin loh asli.
Coba kita ke sana ya, gengs. Coba kita ke sana. Ini tadi yang explore ya, kesini ya, teman kita tadi ngumpetnya di sini. Nah, ini. Tuh. Jadi memang banyak sekali burung-burung di sekitar sini. Burung-burung walet. Karena sudah menjadi rumah mungkin. Aduh. Aduh. Beberapa gedung kosong di sini. Ini kita pengen coba masuk ke daerah sini loh. Nih, ke daerah gedung ini. Tapi kemungkinan ini terkunci. Karena dari luar itu nggak ada jalan masuk ya, gengs. Dari luar nggak ada jalan masuk. Dan apa ya? Kalau kita masuk takutnya pun ada sesuatu. Halo burung-burung. Halo. Wah, lagi pada berangsang. Malam minggu ya. Burung juga malam mingguan. Ini jalan samping ya. Aduh. Tapi emang luar biasa sih tempatnya di sini. Tempatnya sangat luar biasa. Wow. Nah, ini tadi teman kita di sini, gengs. Di sini ya. Entah kenapa kita juga nggak tahu sih. Tapi yang jelas, mungkin dia itu kena serangan-serangan goib. Hal-hal yang seperti itu memang bisa bikin kita itu jadi apa ya, jadi kayak orang linglung, bengong gitu loh. Tuh, soalnya banyak pengalaman juga sih sebenarnya. Dan untuk eksistensi di sini sampai saat ini emang belum ada apa-apa ya, gengs. Belum ada suara-suara atau apa. Cuma ini agak sedikit bau aneh ya. Karena mungkin tempatnya udah lama kosong. Jadi bau-bau aneh seperti ini tuh ya udah apa ya, udah biasa loh di tempat ini. Tuh. Sebenarnya untuk bangunannya ini masih bagus. Menurutku masih bagus, temboknya masih kuat ya. Walaupun beberapa ada atap-atap yang rapuh seperti ini. Tuh. Tapi kira-kira ini kita mau diem di mana, gengs? Kita mau untuk pembuktian. Kita mau diem di mana? Oh, soalnya sejauh ini tempatnya masih aman-aman aja ya, nggak ada apa-apa ya. Tuh. Biasanya ya, gengs. Biasanya ya kan jin-jin kayak itu tuh suka di tempat yang kotor-kotor. Tapi ternyata tadi kata Mang Bagol ya, nggak mesti jin itu suka di tempat kotor-kotor. Gengs, di atas ada apa tuh? Apa ada apa sih? Apa kita coba ambil? Oh, kayaknya bukan apa-apa deh. Tapi bukan apa-apa, aman, nggak ada apa. Burungnya. Aman deh, nggak ada apa-apa. Bismillah. Wow. Ada suara ya, gengs. Kalau burung nggak mungkin tadi soalnya di sini. Oh, burungnya keluar masuk. Tapi ada suara tadi, gengs. Ada suara kayak apa namanya? Kayak pukulan kayu gitu loh. Masih betah ya? Masih betah ini di sini. Soalnya masih aman. Masih aman, kita masih aman di tempat ini. Belum ada eksistensi apapun tadi selain selain suara-suara doang gitu. Tapi ya aku harapkan semoga ada penampakan. Yuk, pocong, kuntilanak, genderwo, kalian hadir dong, hadir. Oh ya, hadir. Coba kalian hadir, tunjukkan eksistensi kalian kalau memang kalian ada di sini. Tadi kata Mang Bagol tuh di sebelah mana ya? Ada jin yang anak kecil. Oh, di sana, geng, di sana tuh. Nah, di sana tuh. Di tempat sana tuh ada jin anak kecil ya, Korin atau apa mungkin gitu. Tuh. Nah, terus di sebelah mana tadi yang ular?
Oh, sebelah sana ya? Sebelah sana tuh. Ular. Ada ular katanya. Siluman ular. Tempat seperti ini pasti ya, karena udah tahunan ini tidak dijamah sama manusia, pasti banyak penunggu-penunggu yang menempati tempat ini ya. Dan jin-jin fasik seperti itu juga pasti udah beraktivitas di sini, udah menganggap ini rumah mereka. Nih gengs, ini puskesmas, tapi ya ini sampingnya itu apa ya, pohon kamboja, kuburan gitu lah. Kalau identik tentang dengan apa pohon kamboja seperti ini kan pasti kuburan. Nah, ini gengs, ini pohon kamboja ya, ini pasti ada kuburan tuh, pasti ini mah pasti ada kuburan. Dan semoga kalian menampakkan di sini, silahkan. Siapa tahu kalian mau menampakkan wujud kalian di sini, bikin saya kenok di sini. Silahkan sekarang. Hey, wahai jin setan, kalian datang ke sini bikin kenok saya di sini. Kalian harus datang sekarang. Ayo, siapa tahu di kamar mandi kalian mau mewujudkan muka kalian, wujud kalian di sini. Adanya burung-burung. Ayo. Ini dari tadi saya berkeliling ke sana sini ya. Kita mau ke sana tapi kita udah terpaku sama kameranya di sini. Untuk eksistensi menurutku lebih serem di sana sih, gengs. Tuh. Lebih serem di sana. Tapi ya udahlah, mau gak mau kita di sini aja ya. Walaupun ada bantuan cahaya, tapi kesan horornya tuh masih loh, asli. Mungkin karena tempat ini udah banyak lumut, banyak tumbuhan-tumbuhan seperti ini ya. Ini sudah kotor sekali. Tuh. Dan banyak konten kreator yang mengambil video di sini. Jadi kita berkesempatan untuk kesini untuk mencari eksistensi dari makhluk-makhluk astral yang ada di sini ya. Bismillah. Tuh, kalian dengar nggak? Ada suara loh, tapi dari mana ya? Coba kita cari gengs. Suaranya kayak dari sini ya. Suaranya. Kalian dengar kan? Asli. Itu suara asli. Suara itu loh. Tuh. Kira-kira di mana gengs suaranya? Pasti jelas kedengeran, pasti loh. Pasti ini jelas kedengeran. Wow. Semoga kita mendapatkan hasil. Ayo. Di sini. Sekarang kalian wujud. Wujudkan diri kalian. Kalau emang kalian berani, coba tunjukkan eksistensi kalian. Nah, bismillah ya gengs. Bismillah. Semoga kita bisa menemukan eksistensi dari makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadam muhadam murah mugaib mujin mujasad ya rizalul goib. Ya rizalul goib. Sesuatu yang goib, ayo hadir ke sini, datang. Kalian datang bikin kenok saya di sini. Kalau emang kalian ada di sini, hadir sekarang, hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Apapun itu saya terima. Tunjukkan eksistensi kalian. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadamu hadam murah. Ini hey. Gimana kondisi? kaget. Alhamdulillah aman. Oh, gengs. Ada tadi kita juga bawa HT ya, untuk jaga-jaga ya, takutnya ada sesuatu ya, kita bawa HT. Bismillah gengs, semoga kita dapat penampakan, kita ada pembuktian untuk malam ini ya. Kita udah capek-capek kesini, masa nggak ada, kan kebangetan ya. Astagfirullahaladzim. Loh, ada asap loh. Tuh.
Nih, asap loh. Astagfirullahaladzim. Nih, asap loh. Asli, geng. Geng. Asap ini loh. Astagfirullah. Ih. Astagfirullahaladzim. Aduh, udah enggak beres ah. Udah enggak beres ah, ada yang kayak gini ah. Udah enggak beres asli. Udah enggak beres. Udah. Udah. Udah uji nyalinya udahlah. Muncul. Lemes bungkem. Gimana? Ngerasain apa, Mas? Yang katanya juga ini buat nagih atau dalam berurusan perang mulut. Rumah sampai saat ini belum ada yang berani menempati ya. Belum. Dari suruh kan, dari terjun.